Selamat malam guys. Hari ini kebetulan di rumah lagi banjir ya. Apa? Sirup darang. Guys. Jadi saya bertiga membersihkan rumah. Ada Jia tukang masak. Spesialis masak memasak. Sakit kepala coy. Efek banjir. Untung ada kopi malam hari ini. Kamu pakai sirup aja. Pakai goreng. Masak-masak lalu lagi ya. Gak ada rupi. Kalau boleh tanggung, nanti gak tanggung. Ada yang bersih-bersih. Surut deh. Surut. Oke, sudah lumayan lah. Tadi air sampai di jempol kaki. Belum yang di sini, guys. Jadi harus ditimba sama dipompa, kebetulan ada pompa mesin. Pompa akuarium. Itu. Bisa jadi tutorialnya. Cara mengatasi banjir, guys. Seperti ini ya. Jadi harus dibawa santai. Jadi, ya, seperti itulah, guys ya. Kalau banjir harus di nikmati prosesnya. Dia sosisnya. Nasi goreng. Untuk mandi nasi goreng. Ya. Berarti sulit. Nggak makan. Oh, kemana nasi goreng? Kalian tuh. Ini gue mau nanya nasi, Nak. Gak ada deh bumbunya. Nasi goreng merah, Cos. Apa ada? Oke, wajah, bambu. Nah, lu lihat sini. Anu, kapan? Ini baju, malus gue. Nang bayari doi itu. Iya. Iya, cakep. Jadi begini guys, kalau banjir harus dinikmati. Jangan ngambuku. Allahu Akbar banjir. Bagaimana cara mengatasi kalau di daerah kalian, kalau saya seperti ini nih. Jadi sebenarnya itu air masuk dari pintu belakang masuk ke sini, karena ini tidak ada saluran pembuangan, karena ini apa namanya rendah. Iya, rendah, lantainya rendah, terus kayak ngetetak begitu. Oke, terendet-endet. Oke, jadi bertangga-tangga. Jadi ya, seperti ya, sini kan. Oke, ikuti terus sampai bersih ya nanti. Ayo, ini pondok lah. Rp12.000 mas. Kasih bunyi-bunyi mas. Dia pita cair aja. Dia itu pita cair. Lapis lima. Lapis lima. Itu di spina ya. Oh, di atas. Oh, itu di atas nomornya. Jadi guys, telurnya sekarang sudah jadi. Kalau
Tanah kapan yuk pir RCT dah? Iya. Si goreng, telur, aman. Kalau selesai ini. Selesai, baru bersihkan lagi air yang menggenang di ruang keluarga ruang makan. Oke, jadi guys, lanjut makan dulu sama koki, nasi goreng, sama ini orang kasa satu. Jadi kita makan dulu guys. Nanti sebentar selesai ini baru kerja keras. Oke, makan dulu. Makan dulu kita.